Halo guys, selamat datang kembali di channel Fikri Tamari. Di sini saya akan mereview game yang namanya Echo of Empire. Ini game aku dulu guys, ini asik banget nih. Kayak di sini aku udah bikin barak, terus aku udah bikin tower, terus aku udah bikin rumah banyak nih buat pasukan kita nih, ada 35 nih. Seru banget gamenya. Dan ini villager aku lagi pada bekerja nih untuk nyari wood. Terus ada villager aku yang bercocok tanam guys dengan farmnya tuh. Wah, farm aku udah mau habis yang ini, tinggal 2 dagingnya. Oh iya guys, nih kita kalau ingin mengaktifkan mereka semua nih harus diklik 2 kali satu karakter, atau kalian bisa blok kayak gini guys. Nih aku jalanin ke sini ya. Nih gabung sama si kuda nih guys. Dia guys, asik banget nih. Ini orang bertiga lagi mining nih, cowok nih. Semangat banget mereka mining untuk kerajaan mereka sendiri. Aku mau upgrade ini guys, cuman masih kurang 500 food katanya. Wah, habis guys. Ayo kita rebuild lagi guys farmnya. Di sini kita masih punya 17 sampai 35. Kita bikin yang banyak guys mercenary-nya guys. Biar bisa nyerang kerajaan ini nih guys. Tuh, aku udah jebolin sedikit guys. Asik banget ini game guys, parah banget. Aku mau ngapain lagi, aku bingung. Mungkin kita tambahin villager ya guys, karena aduh, kita tidak mempunyai food yang banyak guys. Gimana nih guys? Kita mungkin coba nyerang ya guys dengan mercenary kecil kita. Ayo kita serang guys. Karena aku sudah menyediakan 1 2 3 4 5 6 7. 7 pasukan untuk menyerang ini. Ayo kita majuin. Oh, di sini ada tower guys. Tower penjaga, kita harus hancurin dia dulu guys. Seru sekali guys ini game guys. Sumpah aku nggak pernah bohong guys. Kalian harus download guys. Download sekarang di Steam guys. Medianya Steam. Echo of Empire yang kedua. Asik banget guys, ayo guys. Oh, kita udah menyerang tower ya. Mati kau tower. Darah tower ya. Udah 300 guys. Kuat banget ini ternyata mercenary kecil kita. Hancur kamu tower. Hancur, 1, 2, 3, hancur. Udah kebakar banget guys. Darahnya tinggal 30. Hancur, nice. Ayo, militi aku, maju kamu. Pantang mundur kita semua guys. Kerajaan kita bakal menang. Kerajaan apa sih kita? Shield. Oh, ajar dia. Oh, di sini kita lihat ya guys. Mereka by one guys, satu per satu. Asik banget guys di game. Colok, bacok. Ya, menangin. Ayo, woi, 2-1, pasti menang, nggak mungkin. Kerajaan kita ini kerajaan terkuat nih, walaupun nggak ada armor. Ah, mati kamu. Nih, orang-orang kita sangat kuat guys, walaupun tidak mempunyai armor seperti musuhnya yang sangat kuat guys. Nih, objektifnya tuh harus tuh, aduh, mereka punya tower, kabur. Maksud aku archer guys. Nih, objektifnya tuh harus menang. Menangnya harus menghancurkan tower Inggris di barat. Aduh, mereka kuat banget guys, mereka punya archer. Udah deh, kita pantang mundur. Maju kawan-kawanku. Aduh, satu mati. Guys, tolong. Mati kamu satu. Ayo kuat. Aku percaya padamu, Selt. Aku percaya padamu, militi aku. Ayo 3-2 bisa. Ayo, aku percaya padamu, Selt. Satu lagi, Selt. Aku percaya padamu. Seru banget guys. Belum mati. Mati kamu. Mati kamu. Ayo kita maju guys. Pantang mundur ya. Dua jagoan ini. Aku percaya. Diserang tower guys. Ini tower yang harus kita hancurkan guys. Ini punya kerajaan Brittany. Kita harus menghancurkan Brittany segera mungkin guys, agar kita menang guys dari stage ini. Kita sudah mempunyai pasukan lagi. Aku ingin upgrade ke ini guys, ke Advanced to Feudal Age nih. Seperti kalian lihat nih guys ya. Di sini tuh memiliki banyak banget guys. Apa runtunan dari level kerajaan kita. Yang pertama Dark Age. Ini aku masih di Dark Age tuh, makanya aku masih bisa bikin militia doang. Nah, kalau kita upgrade ke Feudal Age, itu tuh kita bisa bikin archer, skirmisher, atau spearman, man at arms. Nih man at arms ini upgradean dari militia guys, biar kayak tadi guys, mempunyai baju zirah yang bagus. Tuh, kita cuma bisa bikin dikit guys. Kalau level 1 kerajaannya cuma bisa bikin wall, outpost, dock, pelabuhan, lalu barak guys. Sangat sedikit guys, makanya aku ingin upgrade.
Aduh, ini lama banget nambang makanannya. Makanan kamu udah habis nih, aku isi. Wih, nambang goldnya, ayo semangat ya. Asik banget guys gamenya guys, aku nggak bohong. Kita bikin pasukan yang banyak. Mantap, kita bikin 7. Di sini udah ada 6. Mati kalian. Aduh guys, mungkin sekian segitu kali ya guys reviewnya ya guys. Ini game sih asik banget guys, kalian harus coba nih. Di sini kita bisa farming batu guys. Oh iya, dan para farmer atau builder ini tuh bisa membuat bangunan guys, kayak military building. Itu ada barak, outpost, lalu palisade wall. Lalu kita balik. Di sini ada buildings yang untuk untuk bertahan kerajaan kita, kayak dia mempunyai rumah. Rumah fungsinya tuh buat ini guys, menambah popularitinya. Lalu ada mill. Mill itu untuk menaruh tempat apa, misalnya kita menambang makanan nih, taruh di mill. Lalu ada mining camp. Mining camp tuh seperti ini guys, untuk tempat naruh ya hasil tambangan guys. Lalu ada apa nih? Ada lumber camp. Lumber camp tuh sendiri tuh buat kayu guys, buat naruh kayu. Dan ada dock di sini. Dock aku belum pernah buat guys, karena ya kita mah main jalan aja guys, nggak usah pakai perahu-perahu, tidak butuh aku guys. Terus satu lagi ada apa tuh? Ada farm. Farm tuh ini guys, buat bikin makanan. Tuh satu farm tuh ada berapa ratus makanan gitu yang bisa diambil. Mungkin sekian ya guys, aku udah pengen main sendiri aja guys. Seru nih soalnya nih, harus fokus dulu guys. Bye bye.